para penerima bantuan sembako untuk maju ke depan. Ya nanti itu. Wartawan enggak wartawan. Itu melubang satu itu dengan melubang satu. Terus mana terus? Sebagai pesepeda BUMN PJBP, sebagai tim di Kuningan, kita akan bertekad untuk membantu terus. Dan setelah ini akan ada bantuan 1.000 paket sembako lagi untuk kabupaten akan diserahkan seminggu sebelum Lebaran. Nah setelah itu di setelah Lebaran, 2 minggu setelah Lebaran, saya bersama Pak Kapolda Jabar, Pak Suntana akan hadir di Desa Horkuning untuk melakukan vaksinasi booster sekitar 5-7.000 warga dari perwakilan-perwakilan dari desa yang lain. Jadi sebagai Bintuan Kuningan, saya hadir ke sini untuk bagaimana membantu masyarakat yang sudah menghadapi Ramadan agar bisa menghadapi dengan baik. Dan total bantuan ada sekitar 3.200 paket sembako. Untuk hari ini ya? Untuk hari ini ada 2.100, ya. Ditambah lagi nanti pas seminggu sebelum menjelang Lebaran. Untuk vaksin sendiri tanggal berapa? Vaksinasi itu rencana 14 hari setelah Lebaran. Akan dicanangkan di Desa Horkuning di Nusa Herang dengan target 7.000-8.000 warga sekaligus. Sasaran penerima bantuan selain buruh? Ya tentu masyarakat umum. Masyarakat ya, masyarakat umum juga. Yang terdampak COVID-19. Ya, terdampak COVID-19. Ya, bantuan ini saya akan juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain yang ada di Jakarta tuh, terus membantu Kabupaten Kuningan. Dalam posisi saya sebagai presiden proses BUMN PJBP yang berjalan juga konstruksi, saya juga membantu Pemda Kuningan untuk bagaimana membuat tadi Pak Bupati itu dari Lingkar Timur. Saya akan membuka akses ke Kementerian PUPR dan kebetulan Pak Dirjen Bina Marga, Pak Hendy, bersama-sama saya di BUMN PJBP. Ini membuka akses ke Pemda bisa berhubungan langsung dengan Kementerian PUPR. Atur nuhun, saya enak, makasih ya. Dan ini kerjasama juga, bukan kerjasama, termasuk penyalurannya dari PT Ajaib ya, pimpinan Bapak Adi Denawa ya, di mana beliau sebagai komisaris utama PP, sebagai ketua serikat pekerja, juga sangat peduli dengan Kabupaten Kuningannya. Ya, sehingga hari ini beliau menyalurkan 2.500 paket sembako ke Kabupaten Kuningan. Lumayan, alhamdulillah. Pak, tadi sempat disinggung juga akan membantu memfasilitasi dengan Kementerian PUPR ya, di Malaysia. Kan beliau kan sebagai Bintuan Kuningan wajib untuk membantu Kuningan, kebetulan beliau punya akses. Dan memang bukan kebetulan lagi, pas bahwa Pak Menteri juga antusias untuk melanjutkan pembangunan jalan lingkar.